Halo semuanya, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di Bukber ala Toretto di tahun 2023. Ini udah kelima ya, Bukber ala Toretto kelima. Dan di sini ada mobilnya Om Koko Prabus GTR R34 yang menyerupai mobilnya Brian O'Connor. Milik Om Koko dari Prabus, thank you banget Om Koko udah minjemin mobilnya di sini. Dan ini kita lagi persiapan bikin bukbernya karena kita bakal bikin games juga. Ziko lagi nyiapin games untuk tamu-tamu kita, nanti ya bakal ada gamesnya. Dan di atas teras yang baru banget jadi kita buat ini. Nah sekarang gue mau posisiin dulu mobil-mobil. Untungnya Drift Pick sama Sylvia jadi-jadian Ziko lagi ada di track karena besok kita mau syuting. Jadi di sini rada lebih kosong nih. Mobil Om Koko, mobilnya Brian O'Connor bakal kita masukin ke dalam lift sini. Langsung aja kita pindahin. Oke, tamu pertama udah datang, Raka pakai GTR Nismo-nya. Gak heran jadi tamu pertama, dia pasti ngebut. Dan tamu kedua, sayang rekor dia jadi tamu pertama di tiap tahunnya terpecahkan sekarang. Halo, Mas. Jadi gak pernah nih? Gak, lu gak dapet hadiah kali ini. Lu kedua. Kalah cepat sama GTR. Kalah cepat ya. Emang kalah kenceng mobilnya. Dan udah ada tamu satu lagi dari Sylvia Indonesia. Nah, mekanik guys nih, kelihatannya. Lagi mau muter balik dulu supaya dia mundurnya enak, bisa parkir di rumput juga. Jadi, sekarang ini kita bikinnya sama kayak kemarin, banyak yang parkir di rumput. Dan nanti kalau udah penuh, juga ada beberapa yang parkir di sini. Tapi, intinya, siapapun tamu yang mau pulang duluan, nggak harus mindahin mobil yang ada di depannya. Jadi, siapapun yang mau pulang duluan, bisa langsung cabut aja. Kayak gitu. Ini nih, salah satu Sylvia terkeren di Indonesia. Mobil udah banyak yang parkir, Mas Gofar juga udah datang, tapi bakal banyak lagi teman-teman otomotif kita yang nantinya akan datang. Dan sekarang kita mau nonton trailer Fast and Furious ke-10 karena berhubung sebentar lagi mau tayang dan kita ini bukber ala Toretto, jadi kita nonton aja trailer terbarunya dari Fast and Furious sama teman-teman yang udah datang. Langsung aja. Oke, kita baru aja selesai nonton trailer dari film Fast X yang seru banget dan balapannya tuh kelihatannya real banget. Udah gitu lokasi yang dipakai di filmnya juga kayaknya brand new dan baru-baru dan menarik banget pastinya. Dan yang paling keren sih Jason Momoa-nya itu kelihatan jahat banget, jadi kita bakal dapet tense yang tinggi banget pasti di film ini. Dan kalau kalian emang mau nonton film ini, tungguin filmnya bakal rilis pada bulan Mei 2023. Ajak keluarga kalian, ajak pacar kalian, ajak teman-teman kalian. Dan kalau kalian yang petrolhead, pasti kalian nontonin semua Fast and Furious dari 1 sampai 10. Dan yang 10 ini, gua rasa jangan sampai kelewatan. Sekarang kita sapa dulu tamu-tamu lainnya yang baru aja datang. Tamu udah pada berdatangan nih, dan di sini ada mobilnya Amandio nih, mobil dari 55 Racing, ada S13 pakai mesin LS, gue lupa ya LS berapa, pokoknya ini udah mentok deh. Ini bakal kita lihat suatu saat di track drifting, pastinya seru banget. Sebelahnya ada Evo Amandio juga. Ini Evo dia dari dulu yang lumayan bersejarah ya, drifting dia pakai ini dulu dan lain-lain. Dan sebelah sini ada Nissan Cube. Ini yang bawa Lucknuts.
atau si Rockford tuh, si Rockford yang bawa. Ini lucu banget Nissan Cube ini, bentuknya kotak, unik banget deh. Sebelahnya ada mobilnya Corrigan dari pengepul mobil nih, Galen, yang pakai velg Evo, Evo 8 kayaknya ini velgnya nih. Keren sih, unik. Dan ada mobilnya Mas Gofar. Mobil Mas Gofar pakai turbo bastard di sini yang ada turbo fan ya. Jadi keren banget velgnya karena ini emang udah dedicated banget turbo fan-nya untuk velg buatannya turbo bastard ini. Jadi di bukber ala Toretto kali ini mobilnya lebih beragam lagi dibanding yang tahun lalu. Ada beberapa mobil stance juga. Salah satunya di sini ada Mark X yang ceper banget. Ini pakai velg Kiwami 2-piece. Ini pakai air sus pastinya bisa kandas banget. Rata sama tanah. Keren. Oke, di sebelah gue sekarang lagi ada F30 yang dimodif udah heboh banget. Bemper pakai M2 ya. Kam mesin karbon ala-ala M3 gitu, ada gundukannya gini. Keren banget di sini. Velgnya juga keren banget deh. BBK juga top deh. Dan sebelah sini ada mobil Viro nih. Nah, ini adalah Nissan Silvia S15. Jadi Mas Mimo tuh ayahnya Viro dari zaman dulu tuh udah punya mobil ini. Gue sering banget ketemu. Bahkan sebelum gue punya S15 yang Mona Lisa gitu. Dan ini sangat-sangat dirawat banget dari dulu sampai sekarang. Sekarang tuh udah pakai air sus. Kemarin juga sempat dipakai drifting. Pokoknya modifikasinya top banget. Dia juga masih pakai mesin standarnya SR20 tapi udah di-tune. Top deh pokoknya mobil ini. Bisa buat daily, bisa buat drifting-drifting dikit. Dan di sebelah sini ada Mercedes miliknya Mas Lukman Aryadi yang tamu datang kedua. Dan sebelahnya mobil Mas Lukman ada AE86 Denji Wheels. Cuma ini jadi satu sama dapur karena tempatnya kurang memadai karena tiba-tiba hujan. Jadi kita bikin tenda ini dan di sini ada tempat makan barbecue. Jadi nanti di sini ada prasmanan buat teman-teman yang berbuka puasa, bisa makan di sini, ambil makanannya. Dan lagi disiapin, sekarang lagi dimasak-masak. Karena bentar lagi udah jamnya buka puasa. Dan untungnya cuaca lumayan mendukung, tadi sempat gerimis, bahkan sempat hujan ya. Sekarang akhirnya hujannya berhenti, jadi kita bisa lebih santai lagi di luar, outdoor. Nah kalau di dalam udah sangat-sangat sempit. Karena tahun ini alhamdulillah terima kasih banyak buat tamu-tamu yang diundang pada datang, ramai banget. Semoga nggak keramaian. Sekarang kita nikmati aja suasananya ya sambil nunggu jamnya buka puasa. Sekarang langsung aja kita lihat apa aja mobil yang ada di sini. Tadi kan di sana Dipa udah bahas. Di sini ada Porsche 994-nya punya Mas Jejo. Ada mobilnya Mas Reddy Tama juga. Ini nggak nyambung banget ya. Ada mobil off-road, ada mobil Porsche. Di sini ada mobilnya Lala Delendi, punyanya Amirul yang biasa kita temuin di meet-up. Sekarang ada lagi di sini. Ada mobilnya Mas Harun juga yang biasa kita lihat di acara-acara keren kayak The Elite Showcase dan lain-lain. Kandas banget, ini yang paling kandas yang ada di sini. Dan gak cuma di sini doang, kita lanjut ke sana. Ada beberapa mobil lainnya juga. Jadi parkirannya kali ini gak cuma di garasi doang. Nah, parkirannya sekarang sampai tempat kita ngedrift di depan rumah. Cuman kalau yang di sini mobil yang biasa-biasa aja, ini yang datangnya terlambat. Tapi ada yang keren satu nih, WRX STI. Dan sebenarnya masih banyak tamu lain yang belum datang juga. Ada Mas Rifat, Mas Akbar Rais, dan masih banyak lagi. Jadi kita tunggu aja sambil ngabuburit main game dulu kita. Dan sekarang kita mau bikin lomba balap karung yang menang dapat 1 juta. 3, 2, 1, go! Sebaiknya kalau kita buka puasa bersama itu ngaji gitu. Tidak ada, gak ada main-main kayak gitu. Gak boleh. Helm, wih, dapat helm. Mantap, kongres Mas Rifat.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut ngobrol-ngobrol sama teman-teman Garasi Drift yang lainnya, gue mau ngasih tahu ke kalian semua kalau GarasiDrift.co baru aja rilis volume ke-13-nya Build and Project. Kali ini kita rilis 5 t-shirt dan keychain. Untuk desain yang pertama untuk t-shirtnya adalah S14. Gue yang lagi ada di atas lift karena ya mobilnya belum jadi. Tapi tungguin tanggal mainnya karena bentar lagi bakal kita mulai project ini. Dan ini adalah pertama kalinya Garasi Drift bikin desain t-shirt dengan gambar S14 gua. Dari dulu belum pernah. Bayangin dalam banget deh. Dan selanjutnya, di sini ada desain yang simpel. Ada tulisannya Keep driving safe and goodbye. Enggak, baru juga 12 menit videonya dan ini adalah t-shirt yang keren karena simpel tapi keren. Di bagian depannya ada GRS DRFT. Desainnya yang benar-benar simple. Tagline Garasi Drift dari awal pertama kali Garasi Drift berdiri. Keep driving safe. Dan selanjutnya, ada yang gambar mobil lagi. Ini S15 jadi-jadiannya Zico dengan livery barunya. Tampak depan, ada tampak belakang. Walaupun ini rada kurang mirip di bagian belakangnya. Sekarang lagi pecah nih, soalnya lampu yang kanannya. Harusnya di desain ini kita bikin pecah juga ya, biar jadi lebih ori gitu. Tapi nggak apa-apa, ini keren. Ada S-chassis tulisannya juga dan ada description-nya di sini. Dan selanjutnya, ada yang simple juga desainnya. Garasi DRFT. Bagian depannya ada tulisan Garasi Drift Build Project. Dan ini walaupun simple banget, tapi menurut gue keren banget karena tulisan DRFT-nya gede banget ke bagian belakang. Jadi di punggung kalian tuh pasti kebaca banget tulisan DRFT-nya ini. Selanjutnya nih, ada yang favorit gue di volume 13 yaitu The Drift Pick. Kenapa The Drift Pick warna pink lagi? Sekarang kan warna merah. Karena banyak banget yang belum kebagian edisi Drift Pick yang sebelumnya. Tapi kali ini kita bikin beda. Dari belakang sekarang Drift Pick-nya dan di depannya Drift Pick ini banyak box-box parts di sini karena in real life juga banyak parts-parts yang akan kita pasang di The Drift Pick karena mobil ini juga never ending project. Terus di atas ada tulisan Drift Pick yang warna putih dan pink, ada gambar babinya. Lucu banget deh, ini adalah desain paling gemesin yang pernah kita buat. Dan gak ketinggalan, kita juga punya gantungan kunci baru, keychain baru. Ini GRS DRFT, ada yang warna hitam dan ada yang warna putih. Dan ini keren karena bisa bolak-balik. Bolak-balik juga masih sama GRS DRFT. Jadi kalau digantung di tas kalian itu, bolak-baliknya tetap sama kelihatan tulisannya. Keychain ini bisa kalian beli dengan harga Rp35.000 dan t-shirt volume 13 Garasi Drift ini bisa kalian beli dengan harga Rp167.000. Dan lagi ada promo spesial Ramadan, diskon up to 30% cuma sampai tanggal 20 April. Jadi buruan aja check out di Tokopedia, Shopee, atau TikTok Shopnya Garasi Drift, atau kalian lebih gampangnya bisa klik link di deskripsi. Sekarang gue mau ngobrol-ngobrol lagi sama yang lain. Oke, selain mau menyambut lebaran, kita juga mau menyambut film terbarunya Fast and Furious. Jadi gue mau keliling nanya-nanyain ke tamu-tamu yang datang ke sini, momen apa yang mereka paling suka di Fast and Furious, mobil apa yang paling mereka suka di Fast and Furious juga. Terus harapannya untuk Fast and Furious 10, apa yang mereka tunggu dari tayangnya Fast and Furious ini.
Nah, langsung aja pertama ada langsung nih udah siap di sini. Halo Mas. Namanya siapa Mas? Halo, gue Ready. Oke, Red. Siap. Gue sama lu dari kecil kayaknya kita nontonin Fast and Furious terus. Iya, bareng dari kecil. Ya. Dari kecil nih. Ya. Nah, ini karena Fast X udah mau keluar. Oke. Gue mau nanya nih. Mobil favorit lu dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir tayang yang ke-9 itu apa? Evo 7. Oh, Evo 7. Mitsubishi Evolution 7 atau 8 tuh? 7, 7. 7 ya. Fast and Furious. Too Fast to Furious ya, yang bareng sama Eclipse ungu tuh. Oh, nah, iya, gua enggak iya. Suka Eclipse-nya. Evo-nya gua suka. Evo-nya emang keren-keren. Sampai diecast-nya tuh gua inget punya dari skala kecil 1.4 sampai 18 tuh punya tuh. Punya semua gitu. Ya. Terus momen paling lu inget dari film Fast and Furious apa? Scene apa yang paling nyantol di kepala lu? Tokyo Drift. Oh. Tokyo Drift udah paling gua suka tuh yang pas di Shibuya Crossing tuh. Shibuya Crossing, oh itu paling ikonik sih. Orang dibelah tuh, pedestrian dibelah, drifting. Berapa mobil? 3? 3-4 ya? 3, ya sekitar gitu deh. Pokoknya Evo, RX-7. RX-7, satu lagi 350Z-nya, DK. Ya, itu, iya, yeah, itu. Ya, itu keren banget tuh, itu legend tuh, keren. Nah, apa harapan lu sama apa yang pengen lu lihat sih di Fast and Furious yang ke-10 ini? Seperti biasa, kalau gue berharap jangan yang terakhir. Jangan yang terakhir ya? Yang terakhir dong, tetap harus ada. Itu kan harus. Kayak tontonan yang kita tunggu lah. Iya, tontonan kecohet banget. Iya, film yang kita tunggu terus karena banyak tentang mobilnya. Terus ya seru lah. Sekarang lebih ke thriller sih. Iya. Tapi tetap masih ada balapannya loh. Nah itunya gak boleh hilang. Itu gak boleh hilang ya? Makanya kayak itu wajib lah, harus itu wajib. Ada. Balapannya itu balapannya harus. Balapannya tentang mobilnya harus ada. Oke. Okay. Siap. Lanjut lagi. Sip. Makannya. Thank you, Bo. Bukbernya gue nanya lagi orang lain. Okay. Ayo kita cari mangsa. Sekarang kita lagi sama Han. Han. Oh. Hantu. Silahkan. Oh, oke. Okay. Nah, gue mau nanya-nanya soal Fast and Furious. Furious, siap. Dari yang pertama sampai yang terakhir, yeah. Mobil yang paling lu suka apa dari Fast and Furious? Mobilnya Han dong, RX-7. RX-7. Yang Velside. Itu emang salah satu paling keren sih. Yes, Rotary. Rotary, terus white body yang lebar banget ya. Sayang, tahun lalu ada nih di tempat ini. Ada. Sekarang kan mobil udah di R34. Di franchise Fast and Furious nih, momen yang paling lu suka itu apa, Mas? Tokyo Drift. Karena bagian mana? Awal-awal kita main drift itulah yang menginspirasi. Kayaknya enggak gua doang, kayaknya semuanya juga, dia. Gua juga ada. Juga kan? Iya. Terus ada adegan. Adegan yang mana yang paling lu ingat banget? Life is simple. You make choices and you don't look back. Oh, wih, itu quote-nya. Iya dong. Keren, itu emang keren. Keren, banget. Keren. Itu adegan paling favorit banget, paling ikonik. Nah, ini kan sebentar lagi bakal ada Fast X nih. Fast and Furious ke-10, Fast X. Yang lu tunggu dari film ini apa? Pastinya, kan gue udah nonton trailernya tuh, ada Babang Jason Momoa. Oh, gila itu Momoa. Udah gondrong, tatoan, badannya gede, keker. Kayak, cocok banget jadi villain pokoknya. Kayaknya bakal diacak-acak tuh ya, timnya Dom ya. Wih, pasti seru banget. Seru banget seru itu banget. Ada. Gue juga nungguin banget sih. Mm-mm. Dan kalau untuk harapan lo nih di Fast X ini apa? Gue harap actionnya pasti lebih banyak lagi yang belum ada di film-film lain, ada di Fast 10 ini. Yang kita nggak kepikiran sama iya. Sekali gitu ya. Ayo, surprise us gitu. Oh iya. Hey. Emang Fast and Furious tuh actionnya makin setiap film tuh makin beda-beda. Heboh. Beda-beda, ya? Makin heboh. Heboh. Dan kayaknya yang ini juga top banget nih. Oke. Pasti ya, kita tunggu ya. Thank you banget, ditunggu RX-7-nya. Thank you, RX-7 yang banyak. Asik. Siapa tahu Saviornya mau dirubah jadi RX-7. Kan lagi terang. Gak bisa. Oh, gak bisa ya? Gak bisa, gak bisa. Oke. Thank you. Gue mau nanya-nanya lagi, cari mangsa yang lain. Oke, siap. Kalau gue suka dua mobil, R34 GTR ini sama Supra yang orange. Oh, Supra orange. Dua-duanya punya replikanya lagi, bengkel rambut. Iya, ada replikanya dua-duanya. RX-7 yang Han sih. RX-7 yang Han. Udah dua orang. Gila. Udah dua orang ya? Gue malah lagi cuma dua malahan. Ya, karena belum terlalu banyak nih. Oh, oke. Okay. Soalnya ada GTR ini nih yang bikin bikin orang lain terpana, jadi dia bilang ini. Karena yang ada di sini cuma ini. Iya, dilihat langsung gitu ya. Iya, oh, keren banget yang okay, mulai Prabus. Thank you. Sama-sama, terima kasih banyak. Thank you. Charger sih. Chargernya Dom. Iya. Oke, okay, keren itu. Charger sih. Thank you. R34. R34 yang mana? Yang punya Brian O'Connor. Oke, okay, siap. Ada mobilnya di situ. Ya, kayak ini, persis.
Okay. Tahu kan gue, pengetahuan gue ternyata tidak sesempit itu. Evo merah yang di Fast and Furious 3. Oh, Tokyo yang Drift. RWD? Yang RWD. Oke, okay, yeah. Itu keren. Keren. Oke, okay, thank you. Sip. Mobil dari Fast and Furious, R34 ya, Paul Walker. R34, Paul Walker. Oh, oke, okay, mantap. Thank you. Siap. Pasti R34 dong. Oh, R34 lagi. Tapi yang kedua, 10 Seeker Car. Oh, Supra. Eclipse. Oh, Eclipse yang... Ijo. Ijo. Oke. Okay. Unik sekali tuh, bro. Udah ada yang suka juga tadi? Sama. Udah deh. Ya, ya, oh, berarti ya. Ada... fansnya juga ya? Iya, oke. Okay. Thank you, Karo. Thank you. S2000 pink. S2000 pink. Iya, karena yang nyetir cewek. Dasar emang nih, satu orang ini. Oh iya, ajib. Cip, cip, lanjut aja. Skyline R34. Sama kayak gini ya, berarti? Yes, persis. Okay. Thank you. Thank you. Oke, okay, kita ada merchandise spesial nih buat Bookber ala Toretto. Merchandise ini ada merchandise Garasi Drift dan ada merchandise dari Fast and Furious yang ke-10. Mantap banget. Keren ya. Oke, sekarang langsung aja kita bagi-bagiin. Udah ada banyak nih dari tim merchandise. Thank you ya. Nah, ini ada Mas Raden Raup di sini. Thank you udah datang. Ada merchandise dari Fast and Furious. Wah, gokil. Gimana rasanya dapat merchandise Fast and Furious? Sebenarnya gua butuh plastik. Okay. Karena jubah putih gue jadi jatuh. Oh iya. Lagi direndam. Gue butuh plastik. Gua... Tapi thank you banget loh ini. Gue gak adain lomba balap karung gak maksud lu untuk jatuh sih. Enggak, gue tau kok. Itu caper aja. Enggak. Astagfirullahaladzim, ini lagi bulan puasa. Gue tahu dari sekian banyak orang kenapa lu milih gue. Karena lu pakai jubah, kan menarik sendiri. Makanya gue milih lu. Ya udah, thank you lah ini. Sama-sama, thank you. Udah datang ya. Jaya, jaya, Ure. Jaya. Akhirnya selesai juga acara Bookber ala Toretto yang keempat. Seru banget, rame banget kali ini. Thank you ini. Yang udah pada datang. Dan thank you juga udah nyediain mobilnya buat kita pajang di sini. Mobilnya keren-keren banget kali ini. Dan thank you juga buat Universal Picture yang udah nge-support kita untuk acara ini. Kita sangat-sangat senang banget karena akhirnya Bookber ala Toretto disupport oleh Toretto. Keren, keren banget. Dan gue rasa cukup untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.